Pemirsa, usai melaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari dalam rangka penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2022 dan penyampaian kata pengantar duaran perda, Wabu Batanghari menegaskan akan mengatur skema mencegah inflasi. Jumat 23 September 2022, usai melaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari dalam rangka penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2022 dan penyampaian kata pengantar duaran perda, Wakil Bupati Batanghari Bachtiar menegaskan akan mengatur skema pencegahan inflasi. Dikatakan Wabub sesuai dengan instruksi pusat bahwa daerah harus mengatasi inflasi yang terjadi saat ini. Inflasi yang disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak membuat pemerintah daerah akan mengatur skema pencegahan inflasi. Menurut Wabub, soal inflasi nantinya bisa juga melalui desa dengan memberikan bantuan kepada masyarakat desa. Selain itu, dana alokasi desa juga akan diformulasi untuk mencegah inflasi. Tidak hanya soal inflasi, pemerintah daerah juga menggodok ranperda mengenai lingkungan hidup dan struktur organisasi pemerintah atau OPD. Hari ini kita menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2022 dan sekaligus menyampaikan dua rancangan tentang lingkungan hidup dan susunan organisasi negara yang akan dibahas oleh DPRD. Jadi yang kita lakukan pada hari ini jauh lebih cepat, kita dalam ini terjeliti dalam hal penyusunan APBD maupun barang pandan yang kita sampaikan. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.